Tiba orang yang berbahagia nyawa di kali yang kedua kalinya Letuan ingin membahas persoalan akhlak. Bahkan akhlak sang penting kita bahas dalam wate-wate saatnya, karena bahasa kalian manusia kutip saatnya analis di makna. Undang-undang ditegakkan tanpa moral. Terlalu gampang untuk tidak mengindahkan perintah Allah, apalagi tidak mengindahkan aturan yang dibuat oleh manusia. Para hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti manusia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala cibak dua bab tempat sedang, yaitu di surga atau di neraka. Surga bagi manusia yang mempunyai akhlak yang mulia, dan sebaliknya neraka bagi urung-urung yang hanya akhlak atau nak akhlak tapi akhlak yang tercela. Namun karena tepu oleh ini, segolongi Allah Taala, makna segolongi segolong ditempatkan manusia di surga dan neraka. Allah yang maha adil dan bijaksana didonyakan ka terlebih dileh kubrite melalui keutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk gebar sebuah tuntunan, yang tujuan gebar tuntunannya supaya manusia berakhlak mulia. Karena hanya urung-urung yang berakhlak mulia lah yang diundang dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan nari kendro denagi bulukun innama buistu li utammima makarimal akhlak. Para hadirin sekalian, Nabi bukan hanya sanya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kata kemuliaan akhlak memberi paham bahwa akhlaknya adalah saboha yang sangat mulia di sisi Allah. Yang menyeidu akhlaknya bak manusia, maka manusia nyampi akan mulia di sisi Allah. Kemudian kata liutam mimah atau kata menyempurnakan memberi pengertian bahwasanya tuntunan Islam dari awal kana namun golong sempurna. Bahkan waktunya tuntunannya cara panali. Lima ribu tahun selang antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa telah membuat peradaban manusia yang sangat biadab. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Teta ingat pembunuhan rojinya kembali basahnya miris hati. Di saat Indonesia telah merdeka, di saat Indonesia tidak berperang dengan negara lain, Tetapi kenapa Indonesia malah berperang sesamanya? Bahkan tuba are anunanggro tuplah dedar muculik anak matai bahkan padahal anunanggronya cuma ingin memperjuangkan supaya Indonesia tidak ada perjudian beknale perdinaan Indonesia. Namun bahkan urungnya yang mati hanya datang ke mati tapi hanya tu rito ya Allah. Bahkan tak depeto yang telah hana dari hana bukti membacut kudi. Ini disebabkan bukan karena apa-apa, karena manusia hana di moral. Menajib oroje roh masanya, masa selawate antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Anu-anu inang barolahe langsung dibunuh. Wanita dianggap hanya sebagai budak dan pemuas nafsu belaka. Sehingga perzinahan terjadi kapan dan di mana saja. Cara menuhankan sesuatu di luar batas logika manusia.
Tuhan kan digugat dari hukum kui. Alinya dia tu ipanya kuat lah. Yang menanglah cara sebikai urung bagatinya. Sehingga terkenal saatnya dengan sebutan manusia jahil. Jahil artinya bengah. Jadi diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kepucaran urung-urung yang kadung bangainya. Para hadirin, kemudian kata penyempurnaan juga mengandung pengertian leuh Nabi Hanali, tambahan ajaran yang lain. Kas menyenang berarti dipastikan yang ke alias aliran sesat dan menyesatkan. Para hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bijak berakhlak manusia di arti umumnya, Nabi Muhammad hanya gubar wabok konsep saja. Hanali cuma wabok konsep saja. Yaitu konsep keimanan dan konsep keislaman. Iman pengertian dia adalah tasdiqul qalbi ma'an nabi. Patih dalam hati rupa saja yang gubar oleh nabi. Walaupun golong puput nyan kira urung beriman. Sedangkan Islam adalah tunduk dan patuh mengerjakan apa saja yang kada taimani. Nah, dan iman kepada Allah, nah. Nah, dan iman kepada Rasulullah, nah. Berarti bubut suruh pujuh tegak apa saja yang ka biuh kubut dan biuh pujuh oleh Allah dan Rasulnya. Nyangkuhnya baru berpenang ditanya sebagai urung yang mu-islam. Atau dalam kalimat isim fa'il, berpenang ditanya sebagai muslim. Para hadirin sekalian, dalam bahasa yang lain, ubud suruh, ubud tegak disebut dengan taqwa. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, berpegah pengertian taqwa adalah taqwa ibtisam wa amirillah wa ijtinabu nawahi sirran wa alani, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya baik secara rahasia maupun nyata. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alunya dalam sebuah kitab yang nan kitabnya adalah Qulubun Adzim karangan Abuya Tuku Haji Muhammad Ali Irsyad Allahumma yarham. Yang adalah sidro ulama Aceh, pimpinan besar pendiri pesantren Darul Sa'adah di Tepin Raya. Di dalam kitab Qulubun Adzimnya, Abu mengemukakan tentang adab atau akhlak beserta Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitabnya dipegang bahwasanya cara ditanya akhlak kepada Allah yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berarti akhlak yang paling rayu adalah menjadikan diri kita atau tak berjedrawati kepada urung yang berwasa mustaqim, yaitu urung yang mutakwa. Sidang jamaah umat yang dimuliakan Allah, man pati bancara, pati bancara tak berjedrawati pada urung mutakwa. Maka dalam halnya Imam Al-Ghazali juga menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa untuk je urung mutakwa harus terlebih nilai berjiduk ba urungnya berbau sifat. Menyelahana berbau sifatnya untuk mencapai mutakwa. Ibarat pepatah mengatakan jauh panggang daripada api, bagai punggung merindukan bulan, lagi ada pen suaranya. Para hadirin sekalian, mantah-tah kema berbau sifatnya, yaitu yang huruf pertamanya sesuai dengan berbau huruf pada kata takwa itu sendiri. Tak kalau nampak kata takwa, takwa terdiri dari berbau huruf. Huruf yang pertama adalah ta. Huruf yang kedua adalah qa. Huruf yang ketiga adalah waw. Dan huruf yang keempat adalah ya. Huruf yang pertama adalah tawaw.
Tawadu adalah urang yang bijinya ditepu wadah syekh fil makan. Orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nyangkejan yang kebenaran pada urang yang tawadu. Jadi dijih dicohok ke tempat roji, pat tempat roji. Di sisi Allah dan makhluk. Urang yang tawadu dah bisa di sidra wa urang yang Tuhan. Han diperendah urang yang lebih muda. Dah bisa di sidra kepala. Han diperendah bawah haji. Dah bisa di sidra komandan. Han diperendah bawah haji. Prajurit menantu urang yang tawadu. Tapi urang-urang yang hanai itu tawaduknya, maka terjadilah sikap yang semena-mena. Urang yang hana tawaduknya, urang yang sombong, urang yang aku, undang-undang yang dipegat yang untuk rakyat saja-saja. Sedangkan untuk ji diatur undang-undangnya. Hingga galak-galak ji dibolak balik fakta anak mati bak undang-undangnya. Yang efek daripada hana sifat tawadu. Sapa sifat yang menunjuki tidak ada moral manusia. Yang kedua adalah sifat qanaah dari huruf qa. Qanaah adalah urang yang handijak sampai wadah di dunianya untuk dilihat harta yang halu. Sehingga baik-baik harta yang halunya tua lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang et harta yang halu. Et harta yang halu mentam dilihat tabe-tabe, dipikir mencapai tabe-tabe sehingga dengan dipapai harta mencapainya kalau hana ibadah kepada Allah taala, yang dipenang urang yang hana para. Sehingga bak dilet-let hartanya anai bubut mayang oh lubut rebat-reb pumpun ilet harta yang halu rebat-reb harta yang halu pi dirama nyan kemana terhadap urang yang hana sikap kanaah atau sifat kanaah bak diri urangnya untuk mencapai diri takwa hansi hana sifat. Yang kedua, para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kelima adalah sifat warna. Sifat warna adalah sifat manusia yang sampai-sampai hana tua untuk dijaga doi baik sampai dipupun bud-bud yang berdosa. Bahkan lebih jauh dalam kitab tasawuf, urang yang warna dihindari sidra daripada bud-bud yang syubhat, bahkan yang makruh sekalipun. Dan yang keempat adalah sifat yakin. Urupnya yaitu yakin. Yakin adalah sifat urang yang dijadam dalam hati untuk berpura saja yang dibawa oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullahnya adalah betul. Baik yang kali terjadi maupun yang belum terjadi. Para hadirin kaum muslimin sidangnya maklumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk jid kepada takwa paling ham benar berbuah sifatnya bak kecanyu. Menyahana sifatnya maka kita nyuh hancip dipemulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rakalen le kita nyuh urang-urang yang katakwa kepada Allah mayatakillah yaj'al lahum makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Urang-urang yang kana ditakwa nyanet perkara setahu dek han kenle nyanyi
pasti nak jalan keluar. Alinya masalah rezeki orang yang takwanya, orang yang pertimbang sifat bahwa tu orang yang pertimbang sifat tanah warha dan yakinnya nyangkut masalah rezeki terus geroy rezeki. Mantakalan di dalam kehidupan yang nyata. So, urang yang paling mulianya sehingga rezeki terus geroy. Takalan ilek apa yang dikun oleh Nabi. Dikun oleh Nabi. Tanya hudek dalam dunianya yang pun-pun dikun pun alimah. Bujitlah ditanyaunya urang yang alim. Oh, ta'aliman menyekahan. Jid ke urang alim. Bujit ke urang yang menor bahawa urang yang alimnya. Makna urang yang alim. Urang yang tepa masalah ilmi. Kemudian ilmi yang kenyanyan itu manfaat le urang lain. Menyeletat manfaat dengan ilmi yang kenyan. Bahkan le manfaat karena letat ilmi yang kenyan. Gepunan urangnya adalah ulama. Ulama adalah orang yang banyak mengetahui tentang ilmi agama. Nyan 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 kepun le. Dianjurkan oleh Rasulullah bujit ditanya ke urangnya, yaitu urang yang alim. Oh, mesti hanjir ke urang alim. Pilihan yang kedua adalah bujit ke urang yang mernau kepada urang yang alimnya. Makna muta'alim adalah urang yang yakin. Yang watak nyebut di samping urena kitab, iji pina kitab di tempat disimak. Nyan muta'alim. Kemudian pilihan yang ketiga, au mustami'an. Ka hatere dia punya. Roje ana dia jo be leu ni ataupun na gejo be ana tim jahu. Bahasanya sadar tu dia ke mustami'an dia ci. Mustami'an adalah urang yang dengar-dengar be yang urang malem pegah tentang agama. Lagi kita nyo mesti ana le dia jawab kan. Tak be bab balai-balai semua be. Yang penuh oleh gure-gure katanya. Oh, tanya anak tabah kita. Tak tabah kita, anak tabah simak. Tak dengar mata. Nyan kepenan kepada mustamian. Kemudian yang keput adalah muhibban. Ia yang sibuk dan hang temung yang pun. Lalu ajak-ajak tapi. Tapi berdua orang yang lagi nyanyan bercinta kepada kepada pesantren. Bercinta kepada ulama. Jauh kita-kita kepada orang yang nyak pun. Nyo anggota-anggota dewan menyangkanya ke dewan benar dan naik aspirasi untuk benar kitab-kitab ke anumi abud bepe ahli di bawah di anumi abud kitab-kitab yang anak utalibin mahali anak pe ahli di bawah benar yang lagi nyan yang dipenang kita nyo kepada urung yang muhibbat yang bep urung yang kelima wala takun khamsan juga karena urung kelima yang mampet buah siput yang kini yang hana baginya. Para hadirin, di sini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia tergantung dia jadi apa di dunia ini. Munya jadi urang alim, maka tak kalah ulama. Contoh, Abu Utakru, orang yang ditanya, yang tak mulia. Iganya duduk di Utakru, bapak santren, geputa wadu roh, kata sambil kita berbunyi, geputa wadu santren. Gepukana ahro, kata ina. Gepu war'a rupanya. Gepu yakin rupanya kepada Allah dan Rasulnya. Manakala, pagi bantuan rezeki adanya, urang anak menek-menek duduk pesantren. Ya kalan abu. Ya minta doa daripada abu. Sehingga kan, cerita, nyan urang bilang peng, ya. Nyan membarik urang bilang peng. Yang diri itu peng di tengah-tengah, tu peng lah. Bukuni-kuni peng. Nyan panenya rezekinya. Urang mencuri dan baginya melainkan karena kemuliaannya dan kemuliaan itu bisa dilogikakan raya utan manfaat dari apa yang kebun dirinya bahkan ramai terus urang kenal karena kalau murid malam-malam itu nak mesti dipero murid malam dua bapa ini semubut jamaah semubutnya meribai-ribai lo ribai kali ribai meribai-ribai itu kenal jadi bisa dilogikakan. Khairukum khairunnas anfa'ulinnas sebaik baik manusia adalah manusia yang lebih bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Maka kesimpulannya adalah
orang yang lebih manfaat pada orang lain yang ke yang dipermulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhirat mata hidupnya akan dipermulut yang mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semoga oleh Allah Taala akan dipermulia derajat orang yang iman dan ilmu di antara kamu akan beberapa derajat. Menyatanya wajib ke ulama, maka derajat ilmu tinggi daripada muta'alim, orang yang penuh, orang yang penuh, orang yang mustami'an berpaksa derajat ini. Tapi derajat ini yang kadar dengan mustami'an, orang muhibban berpaksa kadar ini, yang kadar dengan muhibban atau pencinta kepada Allah Taala. Anak itu mengiapkannya, karena sibuklah, tapi cinta kepada Allah. Menyenap berbuah benda di antara salah sebuahnya yang gak kebenan dengannya kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang berempak kemuliaan Allah pada berempak sesuai dengan derajat masing-masing. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang kemantau yang dapat disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, dia cocok sebuah kesimpulan bahwa hidup dalam dunia ini untuk dipermulia oleh Allah Ta'ala, untuk syarat bertambah syurga oleh Allah Ta'ala, tanya bunga akhlak. Syarat bunga akhlak berpatih dua buah konsep yang diberi oleh Nabi, yaitu konsep keimanan dan keislaman. Konsep keislaman, keimanan dan keislaman dalam bahasa lain dipenan adalah takwa, yaitu bubut suruh tujuh tegak, baik secara rahasia maupun nyata. Dan untuk mencapai titel takwa, harusnya berbuah sifat yang harus kita jaga, tamerno adanya, guna adanya, yaitu yang pertama tawadu, yang kedua adalah kana'ah, yang kelima adalah wara, dan yang keempat adalah yakin. Man pakai pancara berempat berbuahnya, hana cara lain dengan sabo kesimpulan dia ada kesimpulan yang good. Dua buah kata sagai yang sebagai kesimpulan di ada kesimpulan yaitu jatuh menyehana tajak tu hana dan oh apa tawa tu roda menyehana daya but hana dan oh bukan ah roda menyehana daya but hana dan oh tuar ah roda apalagi yakin kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jino datang mengaju kepada perbuatan